Puskesmas Kecamatan Jati 7 Kabupaten Majalengka Jawa Barat mempunyai inovasi berlian bertumpuk atau bersinergi lintas program dan lintas sektor dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas. 2-1. Diawali dengan memukul gong oleh Bupati Majalengka sebagai tanda telah diresmikannya UPT Jati 7 yang mempunyai inovasi berlian bertumpuk atau bersinergi lintas program dan lintas sektor dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Bupati launching inovasi berlian setumpuk yang dihadiri juga puluhan masyarakat yang mendengarkan secara langsung sambutan Bupati Majalengka. Dalam sambutannya, Bupati meminta kepada petugas kesehatan harus memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat. Pelayanan kesehatan harus diutamakan, terutama peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Bupati juga melakukan penandatanganan komitmen lintas sektor dalam upaya peningkatan mutu pelayanan UPT Puskesmas Jati 7 dan dilanjutkan dengan tanya-jawab beberapa tenaga kesehatan serta meminta pendapat dari beberapa masyarakat atas pelayanan Puskesmas Jati 7. Fokus dari apapun bentuk inovasi yang diciptakan oleh OPD atau oleh perangkat daerah, Puskesmas, itu bertumpunya kepada perbaikan kinerja, kepada perbaikan pelayanan, kepada kepuasan rakyat dalam mendapatkan pelayanan yang baik. Bagaimana pelayanan yang baik yang diciptakan, tersedianya fasilitas, tersedianya personal, tapi juga tersedia kesiapan dalam menerima masyarakat dengan ramah, dengan santun. Adapun Bupati Majalengka berharap inovasi yang diciptakan oleh UPT Puskesmas Jati 7 ini mampu melayani atau perbaikan kinerja, perbaikan pelayanan terhadap masyarakat dengan ramah dan santun. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.